Halo Bapak Ibu Guru yang kece, kembali bersama saya Prinanda Radiatus, Content Development Manager di Kejar Cita. Di video kali ini saya ingin memperkenalkan bank soal atau kuis Kejar Cita yang memiliki fitur koreksi otomatis dan bisa dikirim lewat Google Classroom, WhatsApp, dan platform lainnya. Kenapa kita menawarkan fitur-fitur seperti ini? Karena kita ngerti nih, di zaman sekarang jadi guru itu tidak gampang dan sangat sibuk. Apalagi di masa KBM online saat pandemi, pasti seluruh aktivitas dilakukan dari rumah. Jadi seorang guru perlu pintar membagi waktu antara urusan rumah tangga dan pekerjaan mengajar. Pastinya yang dibutuhkan adalah yang serba praktis dan gak ribet. Apalagi kalau udah berkaitan dengan assessment. Mulai dari pembuatan kuis sampai proses koreksi soal, sebaiknya pakai yang cepat dan otomatis supaya tidak nambahin stres. Dan waktu yang ada bisa difokuskan ke anak-anak yang diajar daripada ngetik-ngetik soal di Google Form dan ngoreksi nilai sekelas. Nah, di sini Bank Soal Kejar Cita menyediakan solusi yang tepat untuk guru zaman milenial seperti Bapak dan Ibu guru. Apa saja 5 fitur Bank Soal Kejar Cita yang bisa buat hidup Bapak dan Ibu jadi lebih mudah? Pertama, pastinya koreksi otomatis. Jadi semua soal pilgan yang ada di bank soal bisa dikirim jadi kuis online, lalu setelah dikerjakan murid, nilainya langsung dihitung sistem. Tinggal nunggu anak terakhir ngumpulin kuis, langsung lengkap deh nilai anak-anak sekelas. Kedua, bisa dikirim lewat Google Classroom, WhatsApp, dan platform lainnya. Setelah selesai buat kuis, akan keluar nih tautan yang bisa dibagikan lewat platform manapun yang sudah dipakai untuk KBM online. Begitu diklik, anak bisa langsung mengerjakan kuis online. Ketiga, anak-anak nggak usah daftar lagi di kejarcita.id. Mungkin kadang susah ya minta semua anak di kelas untuk melengkapi pendaftaran supaya bisa ngerjain kuis. Nah, dengan kuis Kejar Cita, anak-anak cuma perlu ngetik nama sendiri di kolom nama, lalu kerjain langsung kuisnya. Walaupun kalau mendaftar di kejarcita.id, anak-anak bisa akses nilainya sendiri dan berbagai layanan lainnya. Keempat, soal-soal sudah tersedia lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan. Udah ada puluhan ribu soal yang dikembangkan oleh tim yang berpengalaman dan mengikuti standar kurikulum nasional. Ada proses quality control sehingga terjamin nih mutunya. Nggak sembarangan loh. Kelima, tersedia dalam 4 format yang bisa dipakai secara online maupun offline. Bisa dikirim jadi kuis online tanpa pendaftaran siswa, dengan pendaftaran siswa, bisa di-print untuk dibagikan di kelas, bisa juga diunduh dan dikirim sebagai PDF atau Word. Masing-masing cocok nih untuk keperluan Bapak Ibu yang mungkin beragam. Nah, itu dia perkenalan singkat dari nomor 1 Bank Soal Sekolah di kejarcita.id. Bapak dan Ibu perlu tahu juga kalau kami punya kumpulan soal-soal hots yang bisa disimak lebih lanjut di video-video ini. Satu lagi, jangan lewatkan promo terbatas dari kami ya. Hanya dengan Rp50.000, Bapak dan Ibu bisa mengirim kuis online sebanyak 50 kali. Tidak ada batasan waktu, bisa sharing dengan 4 guru lainnya untuk semua mapel di jenjang yang sama. Pastinya Rp1.000 per kuis sangat murah ya, dan mengurangi stres serta menghemat waktu Bapak Ibu yang berharga. Kalau mau ngirim kuis sepuasnya, bisa cek paket lainnya di kejarcita.id/premium ya. Banyak juga nih materi gratis yang bisa didapat di kejarcita.id. Misalnya, rangkuman materi dan lembar kerja atau worksheet. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi dan daftarkan diri di kejarcita.id hari ini juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.